Okey, saya juga sempat menemubual beberapa wartawan tapi kita sempat dapat tangkaplah seorang rakan wartawan kami dari SCTV daripada Liputan 6 dari Indonesia. Kita dengarkan sedikit perbualan saya bersama dengan Reza. Reza ini bercerita mengenai bagaimana jemaah haji Indonesia. Jumlahnya 241,000 dan ini juga diuruskan melalui inisiatif Laluan Mekah ini. Kita saksikan. Okey, saya nak tanyakan kerana Mekah Road ini bukan sahaja di Malaysia tapi ada beberapa negara lain. Dan saya kira yang terbesar sekali di Indonesia. Jadi rakan saya dari Indonesia, Reza bersama saya dari SCTV, Liputan 6. Ya. Orang besarnya di sana. Ya. Tapi Reza, mungkin kita tak dapat mengetahui kalau di Malaysia itu agak ringkas jemaah hajinya diuruskan. Dan juga jemaahnya sekitar 31,000. Indonesia ada mempunyai 200. Indonesia banyak. Tahun ini 241,000. Bagaimana jemaah menguruskan jemaah seramai itu dan juga dengan inisiatif Laluan Inisiatif Mekah Road ini? Ini itu jemaah tahun itu 241,000. Itu kebagi dua, jemaah reguler dan jemaah haji khusus. Apa beza reguler dan haji khusus? Kalau jemaah haji reguler biasanya itu di bawah Kementerian Agama. Oke. Okay. Jemaah haji khusus biasanya ada mandiri lah. Aha. Ada travel. Ikut package-package ya, aja. Okay. Nah, ini 213,000 ini memang ini tersebar. Indonesia itu kan ada 30 lebih dari 34 provinsi. Nah, itu yang akhirnya dibagi-bagi kuotanya juga di setiap provinsi. Ada 213,000 untuk jemaah haji reguler. Oke. Okay. Provinsi paling ramai yang mendapat kota hajinya? Biasanya kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, kayak gitu-gitu. Nah, itu kebagi nih. Kalau tadi kan di Malaysia itu biasanya di pusatnya di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur, kan? Selinya, ya. Berarti berangkatnya dari Kuala Lumpur. Benar. Semua. Nah, kalau Indonesia itu berangkatnya itu ada sedikitnya 14 embarkasi. Embarkasi itu kayak pusat pelepasan. Betul. 14 itu kebagi, ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, termasuk Jakarta, sama Lombok. Oke, okay. Maksudnya mereka akan terus daripada provinsi masing-masing terus ke Jeddah? Iya. Oh, kebagi dua lagi. Kebagi dua lagi? Jadi gini, keberangkatan jemaah haji Indonesia itu kebagi dua gelombang. Oke. Okay. Gelombang pertama dia berangkat dari masing-masing embarkasi ke Madinah. Oke. Okay, ke Madinah dulu, habis itu baru nanti mereka ke Jeddah. Nah, gelombang kedua mereka langsung dari Jeddah, dari embarkasi ke Jeddah ke Mekah. Gitu. Menguruskan 230,000 jemaah itu dan inisiatif seperti Mekah Road ini, ianya terbahagi, ianya untuk jemaah reguler dan juga jemaah khusus juga. Betul. Kedua-duanya diuruskan. Diurusin. Jadi bagaimana itu mempermudahkan cara dan juga pelaksanaan dan juga keselesaan untuk para jemaah? Karena itu ada itunya dibagikan, jadi ada 14 embarkasi, makanya dibagi sebanyak 14 itu mereka yang nanti akan mengurus juga detail-detail selain dari pusat Kementerian Agama. Itu kalau di pusatnya jadi satu mungkin terlalu banyak kali. Banyak. Jadi akhirnya dibagi lagi ke cabang istilahnya. 14 embarkasi inilah yang mengurus secara detailnya. Bagaimana respon daripada jemaah haji Indonesia khususnya? Kalau responnya mereka yang mungkin sampai sejauh ini kalau sudah keberangkatan mereka sih menilainya itu satu hal yang positif. Positif ya, tapi karena saking banyaknya jemaah haji, calon jemaah haji Indonesia yang ingin berangkat, jadi yang mungkin sedikit dikeluhkan itu adalah kekalutannya di mana? Waktu tunggu. Waktu tunggu di untuk berangkat. Untuk berangkat itu di negara asal. Jadi kekalutan itu masih lagi berlaku di negara asal, di provinsi, pusat embarkasi masing-masing. Betul. Karena kalau misalkan gini, misalkan saya udah dapat waktunya untuk ibadah haji tahun 2025. Oke. Okay. Ya itu udah akan berjalan seperti biasa. Tapi di Indonesia itu waktu tunggunya untuk naik hajinya itu bisa sampai 10 tahun, 15 tahun. Oke, saya agak kekeliruan kat situ. Kerana saya menjaga waktu menunggu itu ialah waktu menunggu di pusat embarkasi. Ini maksudnya waktu untuk naik hajinya. Naik haji. Iya. Oke. Okay. Selanjutnya naik haji itu berapa tahun kena menunggu di Indonesia? Aduh, bisa sampai 15 tahun. Oke, 15 tahun masih lagi awal kalau di Malaysia. Kalau di Malaysia. Di Malaysia ada sampai, kalau saya dengan Syafizan kalau tidak mengikuti lawatan ini, 40 tahun. Mungkin 40 tahun. 40 tahun. Ya. Berarti bersyukur sekali. Ya, benar. Tapi itu dia. Akhirnya pemerintah Indonesia, yang pemerintah Indonesia lakukan adalah melobi pemerintah Arab Saudi untuk mendapatkan kuota lebih banyak. Oke. Okay. Jadi biar kuotanya lebih banyak, waktu tunggunya akan lebih pendek. Okay, nah, itulah yang dilakukan. Benar. Tapi akhirnya, bagaimana sebenarnya bila sudah pasti Reza ada rakan-rakan yang sudah berada di Kota Suci Mekah pada ketika ini yang menemubual bersama dengan jemaah-jemaah haji Indonesia. Apabila inisiatif Suci Mekah ini dilakukan, apa yang paling melegakan mereka, yang menggembirakan mereka? Yang paling menggembirakan yang pasti mereka seperti apa ya, karena
kalau dari jemaah Indonesia tuh tinggal, istilahnya kalau bahasa Indonesia tinggal duduk manis. Oke. Jadi udah relax jalan, semuanya. Duduk manis udah. Tuh masih tenang-tenang saja semuanya. Saja. Okay. Nah, itulah yang paling menyenangkan, yang paling menggembirakan ketika sudah masuk sebagai kuota jemaah haji yang berangkat, mereka tinggal duduk, mereka sudah terima beres semuanya. Mulai dari perjalanannya, mulai dari servisnya, segala macam tuh mereka sudah dapat semua, tidak usah dipikirkan lagi. Aha, tidak perlu fikirkan tasnya hilang dan sebagainya. Yeah. Tapi Reza, mungkin terakhirnya, kalau kita baca mengenai Mekah Road ini, ramai akan cerita daripada negara-negara tertentu, kalau liputan beritanya, dari Malaysia, dari Indonesia, daripada Pakistan, akan kata, oh ini dilakukan kerana hubungan baik antara kerajaan dan juga kerajaan Arab Saudi dan juga kerajaan negara masing-masing. Bagaimana, Reza tadi kata mengenai kota di lobi untuk naikkan lagi, bagaimana usaha kerajaan pemerintah Indonesia sendiri untuk memastikan bahawa hubungan baik ini mungkin akan diperluaskan lagi, khususnya di Indonesia? Ya, yang pasti banyak sih kerjasama yang dilakukan ya, maksudnya secara antar dua negara, selain dari mungkin dari pemerintah Indonesia adalah permintaannya untuk menambah kuota, tapi mungkin ada juga permintaan lain dari pemerintah Arab Saudi, kerjasama yang lain dengan pemerintah Indonesia, akhirnya kesepakatan-kesepakatan itulah yang dicapai dan sampai sejauh ini memang ada banyak kerjasama selain dari masalah haji aja. Ya. Dan akhirnya itu menjadi salah satu poin juga dimasukkan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa menambah kuota dari pemerintah Arab Saudi. Jumlah jemaah Indonesia sekali lagi tadi 241 ribu. 241 ribu daripada jemaah dibagi dua, 213 ribu reguler, 27 ribu sekian itu yang khusus. Jadi sangat banyak. Jadi kalau misalnya ke Masjidil Haram nih, kalau kemarin nih kita kesana, setiap langkah tuh ketemunya jemaah benar, Indonesia. Benar. Kami bertemu dengan ramai jemaah-jemaah saudara mara daripada Indonesia. Jadi kayak berasa di Indonesia sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita dapat, oh, this is jiran tetangga kan. Reza, terima kasih banyak. Terima kasih. Okay, itu cerita daripada Indonesia kerana inisiatif ini buat setakat ini ditawarkan kepada 7 negara. Negara seperti Indonesia yang punya antara jemaah haji terbesar di dunia, 241,000 itu, antara yang beruntung dapat kemudahan laluan inisiatif Mekah Road ini. Begitu juga dengan Malaysia dan siapa ini, banyak cerita yang kita dah paparkan mengenai kebaikan ataupun manfaat yang diterima daripada Mekah Road ini.